Selamat siang teman-teman. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan menyusuri curug nih di Tiara Sari. Nah, ini spotnya sangat bagus sekali. Sangat panas. Kita ditemani seperti biasa sama Mr. Kutil. Orangnya ada di depan. Kita lanjut perjalanan, masih jauh. Oke, OTW. Siang di cuaca yang panas kita masih berjalan-jalan dengan Mr. Kutil. Til, kita mau kemana, Til? Oh, Gunung Pongkor, Tiara Sari. Kita mau naik ke atas ya, Til, ke curug, ke puncak. Oke, Til. Kita lanjut perjalanan. Nah, itu ada bapak-bapak sedang tani. Nah, teman-teman nih, ini di sini mayoritas orang-orang di sini nanemin tanaman bawang nih. Tanaman bawang, sayur-sayuran. Terus apa lagi, Til? Terong, cabe, ya bumbu-bumbuan lah. Nah, ini merupakan warga sini. Ini sangat kuat sekali nih. Wah. Mual. Nah, warga sini mayoritas mengangkut kayu-kayu itu manual, pakai tenaga sendiri dipanggul. Ini seperti biru sableng. Nah, kita lihat tuh, sangat kuat sekali tuh. Bapak-bapaknya sangat kuat tuh. Nah, dia manggul dari atas ke bawah. Nah, ini kita masih lanjut perjalanan. Kamu sedang ngapain, Til? Cuci muka. Air gunung. Iya, enak sekali, dingin. Langsung segar sekali apa enggak? Segar. Oke, kita lanjutin. Masih jauh puncak, Pak. Cuy, kita masih lanjut jalan-jalan. Nah, yang itu tuh, gunung itu menurut cerita warga sini itu gunung yang dililit oleh ular. Jadi pernah suatu hari ada kerbau jalan ke situ, hilang cuy. Ketemu-ketemu sudah jadi kerangka cuy. Nah, itu di gunung yang itu tuh. Di sini masih percaya dengan hal-hal mistis. Nah, ini padi-padinya sangat bagus sekali nih. Nih, tanamannya sangat bagus. Oke, Til. Subur-subur ya, Til. Nah, ini tanaman apa, Til? Nih. Ini tanaman-tanaman kacang-kacangan nih. Nah, ini merupakan kawasan hutan lindung Galimun. Yang di depan kita ini merupakan tanaman hutan Galimun konservasi. Apa, Til? Oh, ada guguk. Nih, di sini mayoritas masyarakat sini juga memelihara guguk, cuy. Soalnya di sini masih banyak babi hutan. Nih, di sini juga masih ada aktivitas pemburu. Nah, ini. Waduh, gugung bro, ngeri bro. Nah, ini salah satu masyarakat di sini kerjanya tani bro, tani berkebun. Tuh, aktivitasnya masih alami dan pedesaan. Ini alat-alat di sini juga masih belum ada mesin, masih terasi doang, masih diayak.
lanjut lagi kan, kita perjalanan masih jauh. Enggak, jauh kan. Perjalanan masih jauh bro, lanjut lagi. Sekali gunung apa ya namanya, Wirasari. Ini bisa di sini tuh. Kalau yang mau ke sini langsung mana aja? Daerah mana aja? Bogor. Bogor. Kita berada di kaki Gunung Halimunsak lah. Enak banget mandi kan? Mandi yuk. Enak banget. Seger. Dingin banget kayak air es. Nah di sini airnya bagus tuh. Putih aja, ini udah mau balik tuh. Keret. Airnya masih murni ini, bisa diminum, Bil. Air di sini bisa diminum, Bil. Enak sekali. Ini air apa? Air jam-jam. Mirip air isi ulang. Air kali. Air kali sebenarnya, cuman di gunung. Iya. Belum ditarik lagi. Kalau air mineral kan bisa lagi, Bil. Tapi pokoknya enak lah, alami dibanding air-air biasa nih. Tinggal 4 kali nanjak lagi udah. Turun, turun lagi. Gak terlalu kayak gini nanjak enggak. Halo guys. Ini Om Robi. Halo. Lo 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 ditemenin mas-mas ini nih. Ya. Itu katanya lapar tuh. Ya. Predator. Kamu foto di sini tuh? Iya foto di sini. Gini aja. Ini baik. Enggak nyampe ya, kurang tinggi berarti saya. Nah, diam. Senyumnya mana? Nah teman-teman, kita mau lewat jembatan goyang nih. Kita lewat seling. Kenapa Til? Kita lewat jembatan goyang teman-teman. Ini jembatan goyang melewatin sungai. Arusnya sangat deras sekali. Ya. Nedel. Jembatan. Jembatan goyang, bro. Jembatan goyang. Oh, pada lari tuh. Saya ketakutan. Ketakutan. Nedel, jalan Nedel. Kita menyusuri jembatan goyang, bro. Nggak, saya lari tinggalin putih. Putih. Ayo, Til. Ketakutan, bro. Buru. Tel. Eh, ini ayo. Malah ketakutan, bro. Ayo, kesana. Ayo, nggak apa-apa. Hah? Nggak mati, ayo.
Udah lari aja. Lari. Lari. Lari deh. Malah ketakutan, bro. Hancur, hancur. Kenapa? Hah? Iya, saya masih keter-keter rasanya nih. Iya, kakinya kayak keter-keter masih. Gimana rasanya, gimana? kayak gempa bumi rasanya ya. Aduh. Sampai sekali, Til. Rasanya gimana nih jembatan goyang, Til? Mengerikan sekali. Ini masih goyang-goyang saya, Til. Masih goyang tuh. Rasanya masih gemeteran. Nah, ini di sini masih bebatuan. Nah, kita melewati area konservasi di Gunung Halimun. Nah, di sini area konservasi masih hutan lebat. Itu apa, Mas? Ini lalapan, popohan. Di lalapan, bro. Iya, lalapan. Bisa dimakan langsung nih. Aman. Kalau kita tersesat, berarti kita bisa makan. Bisa makan hutan. Ini buat survival. Ya kan? Iya, coba. Nah, ini bisa dimakan langsung, nih, bro. Pohonnya nih. Ini pohonnya. Ini pohonnya. Ini juga banyak tuh. Ini pohonnya. Aduh, banyak di sini. Jadi kalau kita survival di sini, insya Allah kalau buat makan banyak. Aman, bro. Aman. Makan apa kamu, Til? Naik jembatan goyang pusing, Til. Oke, kita lanjut, Til. Teman-teman, kita sudah melewati perjalanan selama setengah jam, masih belum sampai. Ini udah capek banget. Loh, masih hutan belantara. Kita masih belum menuju curug. Nah, curug ini dibuka pada tahun 2020. Nah, ini pembukaan jalan baru, cuy. Capek, bro. Tuh. Jalannya masih ekstrim. Mengerikan. Kita lanjut. Oh, apaan ya? Nah, ini ada orang dapat burung, cuy. Ayo, Bang. Mau, Bang. Burung apa, Bang? Ntar di YouTube serius. Burung apa nih? Serius di YouTube, Bang. Dia dapat ini ya. Dapat burung, cuy. Ini burungnya dah. Ini nangkepnya pakai apa, Bang? Pakai bulut. Oke, Bang. Keren nih. Berburu memakai HP, berarti pikatan ya. Keren, kita lanjut atau gimana? Kita lewat jalan bebatuan menyusuri kali. Edon. Jalan lagi. Aduh. Masih jauh. Nah, ini jembatan bambu yang dibuat masyarakat sini untuk wisata. Lumayan panjang tuh.
kita istirahat dulu bro, sambil rokok. Kita masih di puncak gunung nih. Karena sampai sekali. Rokok dulu. Sampai masih jauh. Kita sudah sampai lokasi dan ini aliran sungainya dan itu kursinya di depan kita sampai selari banget. Sudah mendekati puncaknya Gunung Halimun. Lihat guys, detik nyampe puncak Gunung Halimun. Ayo semangat terus ya, sedikit lagi sampai puncaknya Gunung Halimun. Sampai juga puncaknya. Sudah mendekati curugnya dan kita mau explore mendekat. Kita coba lihat, anginnya gede banget, berembun, jalannya licin banget bosan. Kita mau explore, kita mau lihat. Kita sudah sampai bunyi curugnya tuh, sudah sekali tuh. Kita sampai curug tuh, anginnya gede banget tuh. Pak, cerita yuk. Ini teman-teman kita nih. Ayo mandi pak. Teman-teman kita dari Bogor, dari Lewi Nanggu. Ini Mister Kotil Tel, gimana Tel? Udah nyampe puncaknya gunung. Ini kita curug anginnya gede banget Tel. Kita foto dulu Tel. Kita foto dulu.
dan berbahaya. Akhirnya setelah melalui jalan sangat susah, akhirnya kita sampai di sini.
makan apa, Til? Makan biskuit. Ngopi sambil makan biskuit? Sambil ngopi. Sambil nyantai ya, Til? Iyalah. Kita hari ini berarti nggak petualangan, Til? Petualangan di... Mungkin besok. Kita nyari belutnya besok ya, nyari hewannya ya? Belut besok. Sekarang kita petualang di alam gunung. Dan kita refresh otak. Puncaknya gunung Hambalang ini. Masih ini ke depan aja. Halimun Hambalang. Iya, Halimun. Halimun salah, Bro. Salah ngomong, Pak. Wah, kamu sih salah mulu. Makin dinginnya makanya. Puncaknya sangat.